Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Lur. Lagi ini rencana mau tengok jembatan Serayu, ya, yang ada di Patik Raja. Perkembangannya bagaimana? Ya, ikuti ya, Lur. Ya, goesnya santai nih. Suasana Purwokerto begini, mendung, Lur. Tadi juga keluar rumah udah masih rembun gerimis. Nah, ini lewat Tubuh Kuliran Gada. Sentra oleh-oleh kritik Sawangan, Lur, ini ya selatan pertigaan tadi. Melewati Tanjung Nirwana, Kabupaten Banyumas, Lur, ya, makam pahlawan nasional. Lampunya merah, Lur, di perempatan Tanjung saya berhenti dulu. Lumayan, Lur. Enggak gerimis lagi, enggak terang dikit. Masih di selatan Tanjung. Sudah bawa, Lur, cukup ramai juga nih, sudah bawa. Nyampe Patik Raja, Lur. Terlagi pertigaan Patik Raja saya ke kiri. Lapangan Patik Raja ini, Lur. Tebak dulu buah. Ke depan pertigaan pasar Patik Raja, Lur, saya belok kiri. Ya, arah jembatan yang masih dalam proses pembangunan. Ada bis pada belok kiri. SMP 1 Patik Raja, Lur. Ya, itu depan ada pertigaan, Lur. Perempatan, Lur. Kalau lurus itu arah jembatan Banyumas yang timur. Kalau ke kiri arah kota Purwokerto. Ini saya nyoba ke kanan mau tengok pembangunan jembatan, ya. Ya, ini tadi dari perempatan, Lur, ke kanan. Ini jalannya kayak gini. Nah, ini perkembangannya jembatannya kayak apa, coba nanti dilihat. Nah, itu jembatannya, Lur. Waduh, masih belum ada perkembangan apa ya. Cek, tapi ini jalannya kayak masih kayak gini. Melihat jembatan dan ini licin banget. Bedanya ditinggal di sini, Lur. Saya naik lewat tangga ini mau naik ke arah jembatan. Ah, gitu. Ini kalau udah jadi ke sana berarti ke arah Papringan nanti bisa Banyumas. Oh, ternyata yang lagi dikerjakan di sebelah sana, Lur. Tingginya masih keruh musim hujan.
belakangnya lur kalau dari jembatan tadi. Lurus ke arah Gunung Tugel dan Rokto.